Sejak pemergian Abang Bocey pada Isnin lalu, kelibat isterinya seakan tidak kelihatan. Menghormati kesedihan yang dialami, pihak media juga dilihat tidak menemuramai isterinya yang sedang berduka. Isterinya, Siti Nur Hidayah, adalah insan pertama mengetahui bahawa Abang Bocey sudah tiada. Ketika itu dia mengejutkan Abang untuk menunaikan solat subuh, namun suaminya hanya diam tak berganjak. Tiada langsung gambar isterinya terlihat di kubur dan juga temubual bersama media. Hal berkaitan ulasan pemergian Abang lebih banyak diceritakan oleh ibu adik serta sahabat handai. Namun menerusi muat naik daripada Syarul, dapat dilihat wajah isteri Abang yang seakan tenang dan reda dengan ketentuan. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Sambil mendukung anaknya, Syed Uthman Amzah, Hidayah dilihat sangat tabah dan masih mampu tersenyum di samping sahabat serta ahli keluarga suaminya. Isteri mana tidak berduka atas pemergian suami tercinta? Sudah tentu ia menjadi satu kenangan paling pahit untuk ditelan oleh Hidayah. Walau bagaimanapun, dengan sokongan serta anak yang masih memerlukan perhatian, Hidayah boleh disifatkan sebagai insan hebat kerana kehilangan suami ketika anak mereka baru berusia 5 bulan. Sehubungan dengan perkongsian itu, netizen mendoakan agar wanita itu cekal menempuhi masa mendatang selepas ketiadaan Abang. Mereka juga berdoa agar pelawak terkenal itu ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan ahli keluarganya reda dengan perginya insan mulia ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.